caranya kayak gitu. Yang kedua, screenshot dan upload di Instagrammu. Nah, tadi kita udah selesai screenshot, terus kita upload gitu di IG kita. Kalau nggak buat, nggak punya IG, ya udah nggak usah ikut event. Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel Bagas Saya Anja. Aduh, kok cringe gitu boy. Oke, kali ini gue mau buat video guys, yaitu tutorial buat dapetin skin Harith EVOS secara gratis, oke? Jadi pertama kita ke event dulu, terus abis itu ke rekomendasi mingguan nih paling atas, oke? Terus kita pergi ke I'm the best Harith nih yang kedua nih ya, ini yang kedua. Klik pergi sekarang. Oke, terus kalian langsung nyambung nih ke Instagram nih. Di sini ada ke Instagram Real Mobile Legends ID nih ya, real ya, asli. Asli no verif, 5 juta pengikut. Oke. Nah, di sini I'm the best Harith, hashtag nomor 1 Harith. Ayo jadi leaderboard Harith, screenshot dan upload di Instagrammu dan dapatkan skin gratis. Nah, nih guys, di sini ada kesempatan untuk mendapatkan skin Harith EVOS. Caranya jadi nomor 1 leaderboard Harith di jalanmu. Nah, nih yang pertama nih poinnya tuh ini. Invite guys. Oke, yang pertama tuh poinnya kalian ke Harith nih ya gue ya. Ya kalian di sini, aduh gue belum main Harith ya, btw ini baru reset. Karena ini nomor satu kan misalnya nih ya, nomor satu aslinya poin gue 4250 nih guys. Gue belum main Harith. Oke. Kalian main Harith, terus kalian apa screenshot nih di sini. Misalnya kalian ke satu di daerah kalian screenshot. Kalau provinsi lebih bagus guys, kalian screenshot. Nah itu caranya gitu, oke. Oke, yang pertama tuh caranya kayak gitu. Yang kedua, screenshot dan upload di Instagrammu. Nah tadi kita udah selesai screenshot, terus kita upload gitu di IG kita. Kalau nggak buat, nggak punya IG, ya udah nggak usah ikut event. Nggak lah, buat Instagram lah kalau nggak punya Instagram ya. Oke, yang ketiga, kalian like post ini, you know, like, dislike dulu ya, dislike dulu, terus like. Oke, udah di like kan? Oke, tag dua temanmu di reel, tag dua temanmu dan apa? Tag Real Mobile Legends ID dan jangan lupa hashtag nomor 1 Harith. Gampang kan? Ayo jadi nomor 1 Harith dan dapatkan skin Mobile Legends. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, buat kalian yang mau follow IG gue bisa follow Bagas Cahya _. Gue nggak upload di IG pertama gue karena gue udah pernah upload ini guys. Apa? Dulu gue Global 1 Harith. Gue kalau upload lagi gimana ya, bala cok. Gue jadi upload di Instagram yang kedua gue aja, di Instagram jhehe not bad. Kalian buat yang mau follow oke okay? Oke, kita upload langsung. Gue udah di sini udah siapin. Nah di sini gue dulu Banten 1 Harith, oke okay? Gue tambahin gimana ya biar banyak fotonya. Oke okay, tambahin oke okay, masih rekam. Tambahin ini profil gue tambahin juga. Ntar profil terakhir aja ya. Ini yang Harith nomor 1 jalan nih, Harith Banten gue 1 ya. Terus nah ini ini dulu aja ya, global dulu aja mendingan. Global 1 Harith, terus Harith jalan. Kalian kalau yang mau nunjukin global juga bisa guys, kalau global kalian global Harith, oke. Okay? Yang ketiga ini Banten 1 Harith, Banten 5 Lusio. Oke. Okay? Yang keempat ini gue masuk Indonesia pernah tapi kegusur lagi gara-gara gue kalah. Oke, okay, udah ya. Oke, okay, di sini kalian lihat caranya itu tadi apa? Jadi screenshot. Oke. Okay. Tag Real Mobile Legends ID dan jangan lupa hashtag nomor 1 Harith. Oke. Okay. Oh, pakai efek nggak ya? Boleh deh pakai efek deh, biar terang dikit gitu, boy. Oke, okay, selanjutnya. Skin event skin Harith X EVOS. Oke, okay, terus hashtagnya jangan lupa guys, hashtag nomor 1 Harith. Nomor 1 Harith. Oke, okay, udah. Terus tag Real Mobile Legends ID. Real Mobile Legends ID, terus tag teman kalian. Nah, gue tag teman gue Reja
sama tag Gilang dong, saudara gue. Oke, di sini udah ya, gue selesai ikut eventnya. Langsung, oh ya, tandain juga di sini. Tandain itu, balik IP, X, reset, oke, sip, selesai. Terus kita bagikan langsung. Menghapus tinta yang pernah. Oke, lagi di-upload, sabar. Lagi di-upload, tungguin. Sabar ya, sabar. Lagi di-upload, sob. Santuy, kecupi. Lama betul, langsung. SD. Lihat aja dulu, dong. Oke. Lama betul uploadnya, boy. Oke, kita balik dulu ke Real Mobile Legends ID. Follow, coba belum follow. Mana tadi eventnya? Eventnya mana tadi? Mana sih? Halo, event. Ah, ini dia. Nah, jadi caranya gitu doang, guys. No, nomor satu hari terus mau balik lagi. Oke, kita udah semua caranya dan udah ke-upload. Oke, kita like dulu. Jadi gitu doang, guys, caranya, guys. Jadi gitu aja, guys, caranya, guys. Sekarang biar videonya 10 menit, gua ke praktis dulu. Kita ngobrol-ngobrol ya. Pakai hari lawannya itu harus oke, kita mulai. BTW nih, apa season ini hari udah lumayan jelek sih, guys, kalau menurut gua. Soalnya tuh season ini udah meta hyper carry, jadi gua jarang pakai hari juga. Ntar kalau hari udah mulai meta hyper carry udah mulai nggak ada, gua pasti bakal spam hari lagi sih. Harit gue udah global 200 sekarang, cok. Sekarang tuh metanya lagi hyper carry bagusnya, guys. Jadi kurang harit sekarang. Oke, langsung saja kita bermain-main bersama harit. Bam. Monster kill. Main prosotan kita, guys. Hari tuh season ini gimana ya? Kalau menurut gue tuh udah lumayan jelek, soalnya kalah sama meta hyper carry, guys. Dibantai pasti sama MM yang mid 3. Jadi agak susah main harit meta season sekarang. Jadi gue pasti nanti tapi bakal globalin harit lagi sih. Tapi untuk sekarang kayaknya enggak, guys, soalnya susah. Sekarang tuh yang lagi meta tuh Kari, Claude, itu, guys, 2MM itu, guys. 2MM itu gila sebenarnya. Susah lawannya, cok, kalau pakai harit kita. Soalnya kita nih laning nih ya, kita laning di tengah. Shred. Lawannya 3 orang gitu. Terus apa dia ngambil 2 buff, sakitnya kayak apa tahu. Jadi harit buat season ini sih enggak sih kata gue. Tapi buat kalian yang masih main harit, semangat, guys. Kalau gue meta ini kayaknya belum di harit. Nggak bisa, cok, lawan MM meta sekarang. Terus banyak juga yang kalian yang komen nyuruh gue buat konten harit. Buat kontennya gimana, guys? Bingung gue. Soalnya gue udah pernah buat konten harit. Oke lah, gitu aja kali ya. Gitu aja, oke. Thank you buat kalian yang udah mau nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you yang udah mau nonton. Bye-bye semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu karena ini lagi musim corona.
makan makanan yang sehat dan rajin olahraga, minum air putih yang banyak, dan jangan keluar rumah dulu sampai keadaan membaik, karena agar Ramadan kita bisa kembali seperti semula dan terawih di tempat musola kita masing-masing atau masjid kita masing-masing. Thank you buat kalian yang udah nonton. Bye-bye. Bye-bye.